Allah. Ibu. Tolong. Tolong. Allah. Macam mana kalau saya masa tu? Aish. Ibu bangun, Bu. Astagfirullah. Ayah minta maaf. Ayah tak boleh terima kenyataan yang ibu kamu dah tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, gimana puasa teman-teman sekalian ya? Di akhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir ini pasti ya banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar, termasuknya di Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, yang mana di Masjidil Haram dan juga Madinah ini atau disebut dengan Haramain itu sangat-sangat ramai sekali, lebih ramai daripada bulan haji, guys. Kalau bulan haji itu ada kotanya, sedangkan bulan Ramadan itu tidak ada kotanya, guys ya. Orang yang berumroh berlomba-lomba di situ dan semua hotel pasti penuh dan harganya juga semakin meningkat. Waktu itu pernah saya membawa seorang raja yang ada di Malaysia, dari Malaysia seperti itu, dengan keluarganya di bulan Ramadan. Dan Masya Allah ya, itu memang beliau itu khususkan untuk bulan Ramadan di sana. Tapi bukan 10 hari terakhir ya, hanya di pertengahan saja, dan itu satu minggu dia umroh seperti itu, guys ya. Dan itu pun kita melihat itu kayak wow, ini ramai banget sudah seperti itu. Sampai raja itu mengatakan, wow, ini ternyata lebih ramai daripada haji. Nah, di sini ada sebuah klip, guys, untuk melihat sejenak ya bagaimana istilahnya keramaian yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Jom kita tengok sebelumnya, guys. Let's go. Nah, seperti ini orang tawaf ya. Masya Allah, ramai banget ini, guys. Belum dimulai ini. Masya Allah, jadi rindu, guys. Ini masuk ke dalam ini ya. Hijir Ismail. Masya Allah. Ini sesak banget ya kalau bulan Ramadan seperti ini. Sampai ada yang jatuh itu udah biasa, guys ya. Sebenarnya nggak ngerti juga, orang jangan dorong-dorongan lah. Oh, ini dari Indonesia nih, dari Indonesia. Oke, ada ibu-ibu tuh dari Indonesia. Kayaknya dia dari Malaysia juga ya. Pokoknya rame banget. Yang biasa itu dari Turki, guys, yang paling rame itu. Turki, Pakistan, nah itu rame banget. Nah, ini di stop dulu ya kan, seperti itu. Jadi memang ada jadwalnya khusus kayak gitu, guys. Allahu Akbar. Jadi biasanya ke Hijir Ismail kalau bulan puasa itu ada space di mana dibuka, terus habis itu udah ayo selesai. Dikosongkan, setelah dikosongkan baru masuk lagi seperti itu, guys ya. Allah, jadi rindu, guys ya. Orang yang pernah ke sana pasti rindu ya kan. Rindu enggak? Pasti rindu lah ya kan. Rindu itu berat ya kan. Oke, dan lanjut lagi, guys. Kita akan melihat iklan raya lagi. Nah, di sini daripada Agrobank TV, guys. Lebaran yang dirindukan, film pendek Raya Idul Fitri Agrobank 2023. Nah, langsung saja, ini baru upload kemarin ya, 12 April 2023. Jom kita tengok videonya. Let's go. Masya Allah, sepi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Setiap orang ada kisah mereka tersendiri. Oh. Dan ini adalah kisah Pak Gani. Astagfirullahaladzim. Rindu sama istri dia, guys. Saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Khamis 23 hari bulan Mac 2023.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Ramadan tahun ini sangat berbeza. Dah berbulan orang kampung tu tak nampak dekat jeti. Kesian dekat nelayan, peniaga. Tak ada siapa yang nak uruskan jual beli borong yang banyak tu. Tu. Pasar dekat bandar. Bekalan hasil laut dah tak terjamin. Selalu terputus. Sebab hasil dari jeti tak diuruskan dengan betul. Pernah nggak sih guys, ketika kita ngobrol sama orang tua kita, terus orang tua kita diem aja? Pernah kan? Saya juga seperti itu. Dan di sini diawali dengan kayak dialog-dialog yang mengingatkan kita kepada zaman-zaman dahulu kala, guys ya. Zaman-zaman masih kita masih muda banget, masih kecil lah, seperti itu. Dan dialognya seperti ini, dan juga nuansanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Bang. Hei, kenapa ni? Kak, badan Kiah ni kan macam tak sedap badan je. Macam nak demam je, bang. Nah, kalau macam tu, saya tak payah ke JT lah. Takut apa-apa jadi kat awak nanti, susah pula. Okey. Alah, abang pergi je lah. Kiah tak apa-apanya. Sikit je ni. Nanti Kiah makan ubat, insyaAllah baiklah dia. Bang, bang kan selalu cakap, hidup kayu berbuah, hidup manusia biar berjasa. Kiah ni kan faham kerja abang. Abang pergi je lah. Betul, Nek? Betul. Kiah tak apa-apa. Nanti Kiah makan ubat. Alah. Berbuat baiklah semasa masih hidup. Untuk diri sendiri dan masyarakat. Itulah maksud peribahasa yang menjadi prinsip hidup Pak Gani. Kerja jadi peraih macam Pak Gani ni sangat penting dekat kampung aku. Sebab siapa lagi yang boleh uruskan hasil laut yang dibawa pulang oleh nelayan dan diagihkan kepada peniaga untuk dipasarkan keluar tanpa mengabaikan kepentingan bekalan penduduk di kampung kami. Tapi... Besar-besar jaru. Pak Gani! Ha? Apa pula hal ni? Hei! Kenapa? Ya, dengan Mak Kiah. Apa hal dengan Mak Kiah? Mak Kiah masih kat rumah. Astagfirullahaladzim. Aku balik dulu. Allah Akbar. Apa Mak Kiah? Masih kat rumah. Allah Akbar. Maafkan Abang Kiah. Abang tak ada di sisi Kiah masa itu. Kiah pergi tiba-tiba. Okay. Kita tahu ni meriah tau bang, raya. Ha, Kiah buatkan apa tahu bang? Kiah buatkan lontong, Kiah ada buat bahulu. Ha, tu semua kegemaran abang dengan Ali. Yang Kiah suka sikit je, nasi impit pakai kacang. Yang lain semua abang punya dengan Ali. Kiah masak special untuk abang Ali. Itulah ibu selalu memikirkan kebahagiaan suami dan juga anaknya. Allah, kenapa bikin nangis semua sih iklannya? Ah, ini aja udah rembes guys. Nanti abang makan tau. Abang tak makan. Siang penat Kiah masak tau bang. Abang kenalah makan. Ya Allah.
Hah, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Try not to cry. Come on. Ayah. Ali minta maaf. Ali tahu banyak kekurangan Ali masa menjaga ayah. Tambah bila ibu tak ada. Ya. Pak Ghani adalah ayah aku. Sejak ibu meninggal dunia, ayah kemurungan. Asyik teringatkan arwah ibu. Assalamualaikum. Ibu. Ali dah balik ni. Kali ni cuti saya lama sikit. Ayah mana, Bu? Dah pergi JT ke? Apakah dia enggak tahu ya, guys ya? Ibu? Allah. Ibu? Tolong! Tolong! Allah. Macam mana kalau saya masa tu? Aish. Ibu bangun, Bu. Bu Ali dah balik. Aku reda dengan pemergian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi aku kesian melihat ayah. Sebab ayah tak boleh menerima kenyataan yang ibu telah tiada. Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ayah minta maaf. Ayah tak boleh terima kenyataan yang ibu kamu dah tak ada. Dah, jangan. Ini. Maafkan ayah. Ya Allah. Pada yang telah tiada, sama-samalah kita berdoa untuk mereka. Betul. Kita di sini tetaplah terus berusaha menjalani hidup dengan lebih bermakna. Hidup kayu berbuah. Hidup manusia biar berjasa. Al-Fatihah. Selamat Aidilfitri. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya. Asli ini asli menitikkan air mata. Aduh, nangis lagi. Saya udah nahan buat enggak nangis ya guys ya, tapi ya tetap aja rembes guys ya. Aduh, memang klan raya banyak sekali yang sedih, banyak sekali juga yang bahagia, yang senang-senang gitu. Tapi kebanyakan sedihnya guys ya. Apalagi berkenaan dengan keluarga, pasti itu sedih banget asli. Jadi kita kirimkan Fatihah kepada mereka yang sudah tidak ada ya guys ya. Ala hadini ya bikulli natin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Oke guys, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadi pelajaran yang terpenting bagi kita, bahwasannya menghargai, bahwasannya menghormati, menyayangi kedua orang tua kita itu adalah kewajiban kita. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita apabila kita cinta kepada kedua orang tua kita. Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada kita apabila orang tua kita murka kepada kita. Maka daripada itu teman-teman sekalian, ya, jangan sampai membuat murka kedua orang tua, dan buatlah orang tua kita cinta kepada kita. Allahu Akbar. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like rearrange.